Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. So, hari ini ada satu review cast kerana pada video-video yang sebelum ini kan Sean selalu ada bagi tahu kepada mana-mana bos besar daripada Sofi ke ataupun dari mana-mana company lah yang nak saya reviewkan barang mereka. So, boleh contact dengan Sean kan. Ha, hari ini bos besar daripada Sofi yang ni, dia dah menyahut lah. Dah menyahut panggilan Sean lah. So, bos ni, dia kata jangan bagi tahu nama dia. Tetapi di Sofi, tak ada orang yang tak kenal dia lah. Kalau anda nak tahu siapa dia, anda search saja penjual blaster paling top lah, paling besar lah sekarang di Sofi ya. Yang daripada artinya dia berada di negeri Perak. Artinya kalau anda tengok blaster daripada ataupun penjual blaster yang besar-besar tu daripada Perak tu, ha, dia punya lah tu. Dan model apa yang ada pada hari ni? Ini dia. So ini model dia yang disponsor oleh bos Sofi Perak yang ni. Dia juga merupakan seller blaster dengan dart blaster, segala blaster lah. Alright, so dia sponsor model ni, dia suruh saya reviewkan untuk dia. Dan ini adalah bukan model biasa-biasa lah. Ini adalah model SLR Limited Edition. So, ini first time saya review. Walaupun bukan first time review SLR, tapi ini dikatakan Limited Edition lah. Apa yang limitednya? Jom kita lihat bersama-sama ya. Apa? Benda hitam. Okey. So ini dia hero kita pada hari ni. Alright, so kalau anda lihat ini dia. Nampak? Ini dia SLR, model SLR yang daripada Jingji punyalah. So dikatakan limited editionnya kenapa? Jom saya keluarkan barang-barang dia dulu ah. Okey, kenapa dia dikatakan limited edition? Kita keluarkan barang-barang dia ya. So ini model kita punya hero hari ini. Dan dia ada bagi ini iron sight tapi bukan jenis metal, dia nylon. Lepas tu dia ada bagi yang ini dua o-ring kecil. Saya rasa ini untuk mag kot. Di mag ataupun di mag lah kot rasanya lah. Okay, ini tak guna lah, saya letak balik. Okay, mag dia, mag yang jenis macam ni punya. So, dia memang boleh tahan rate of fire yang laju sebab dia terminal macam ni. Okay, mag ni pun daripada nylon. Lepas tu dia ada bagi bud. Kotak saya letak tepi dulu. Lepas tu dia ada bagi bud lah. Bud memang yang jenis SLR punya. Macam ni. Yang ni boleh lipat, buka. Okay. Dan apa lagi yang ada di sini iaitu ini. Anda nampak ini silencer ke suppressor daripada besi ya. Ini memang besi ya. Okey, anda boleh pasang kat sini. Tetapi saya tengok dia macam tak ada thread sebab di sini ada thread, ini tak ada thread tapi dia ada Allen key lah. So anda masukkan di sini, anda boleh ikat lah ataupun try ikatkan dia ya. Alright. So dia bagi macam ni satu set. Okay. Kenapa dia dikatakan limited edition? Kerana so kali ni model yang ni dia bagi ini. Ini ya, besi punya, besi, dengar tak? Ini memang original daripada SLR, bukan kilang lain yang buat lah. So handguard dia besi. Anda lihat dia punya outer barrel besi, inner besi. Lepas tu ini ada SLR, ini pun besi. Lepas tu dia punya mag release besi, ini pun besi, mag, trigger dia pun besi.
Max later dia bersi. Handguard pula charging handle dia bersi. Dan dia buffer tube ni pun bersi. Lepas tu dia bagi ni bersi lagi. Gear set pun dia memang dah upgrade kepada metal gear set. So memang ini pun sling point ni saya pun rasa bersi punya lah. Okay, memang majority dia banyaklah part-part besi ya. Sebab korang kan minat besi, so dia bagilah besi banyak-banyak ah. Alright. Tapi yang dia tak bagi, tapi ini saya susahlah nak ikat yang ni. Tapi dia memang bagi yang ni ya. Kalau nak lihat, oh memang cun lah. Tengok, panjang-panjang. Oh, so dia memang bagilah free. Tengok, ada tulisan-tulisan lagi. Ha, nampak tak? Nampak. Tapi saya susahlah nak pasang yang ni. Oh, susahlah nak pasang yang ni. Bagi saya lah. Sebab nak ikat-ikat lagi, nanti dia sini tak ada trade dah. Saya tukar benda lain lah supaya dia nampak lebih cantik. Ha, dia memang dia bagi yang ni ya, trade 14mm punya standard. Kita masukkan ni besi lah, dengar. Ha, besi, oh besi. Kita masukkan ini sajalah supaya dia nampak lebih cantik ya. Anti-clockwise. So anda boleh lah sebab dia punya inner barrel dia panjang. So anda boleh masukkan hop-up juga. So ni dia bagilah, saya letak macam ni saja. Ini nak pasang jugalah supaya nampak lebih menarik ya. Iron sight dia. So iron sight dia. Ayo kena. Sekejap lah. Tengah bergelut. Ini iron sight embas. Ha, dia macam ni. Dan dia macam ini. Boleh lah masukkan ini depan. Kena ada screwdriver. Okay, so saya dah pasangkan iron sight dia. So iron sight dia macam ni lah. Depan satu, belakang satu daripada nylon. So yang besi ni masuk, saya tak masuk lah. Saya masukkan yang ni. Okay, dia pun nampak cantik. Kalau masukkan yang ni, lagilah menarik lah. Nampak? Panjang. Korang suka jenis panjang-panjang kan? Ha, macam tu. Okay. So, saya masukkan bateri dulu. Kita dengar sikit dia punya bunyi ya. So, ini anda tekan saja. Tekan untuk keluarkan dia atau memasukkan dia. Dan ini adalah connector SM ah. Dan satu sajalah yang dia tak bagi ya. Walaupun ini limited edition, dia tak bagi bateri dengan charger. So, anda kena sediakan bateri sendirilah. Ini bateri 11 volt lah. Sebab ni dah upgrade SEP metal gearbox semua kan, ataupun bukan metal gearbox, sorry, metal gear set. So boleh je dia tahan 11 volt lah. 11.1 volt, tak ada masalah. Anda nak masukkan 7.4 pun boleh, tapi memang lebih shock 11 lah sebab dia punya rate of fire tinggi, bunyi pun shock lah. Jom sekarang kita tengok ada tak dia Mac Prime. So kita tarik. Siap, dia ada Mac Prime lah. Ada Mac Prime tadi. Ha, dengar. Alright. So kita try dengar dulu bunyi tembakan semi dia. Sedap oh bunyi. Dan ni metal dia trigger lah. Tak adalah patah-patah. Kalau anda shock-shock boleh tembak je lah. Ha, dia punya bunyi pun boleh tahan oh. Artinya dia punya angin keluar ni pun macam hebat lah. Rasa 200 lebih lah FPS. Sekarang kita dengar pula auto dia. Sedap oh. Sebab bateri 11.1 volt lah. Tapi tak adalah blowback. Best. Okay, saya try masukkan turbo. Saya try masukkan turbo. Lepas tu kita try shooting sikit lah. Gelbo yang saya gunakan seperti biasa daripada ni Mac Gelbo ah. 7 ke 8 mm. Oops, penuh. Okey, penuh. Jom kita masukkan. Dah masuk, kita Mac Prime kan dia sikit. Okey, lepas tu kita semi ya. Okay, so sekarang semi ya. Sini kita set semi. Jom kita dengar.
Oh, trigger respond dia okey ah. Trigger respond dia okey. Alright, kita dengar sikit auto pula. Alright, bunyi consider cun, memang cun, cuma macam sebab saya tembak kotak yang tu, dia macam tak adalah lubang sangat. So saya rasa FPS dia kurang sikit kot. Maybe spring yang dimasukkan tu dia rendah. Tak apa, kita timbang dulu. Dah timbang, kita test FPS ya. Alright, penimbang dah sampai. So keseluruhan berat dia 1.7 kilo. Tetapi jangan lupa dia ada ini lagi kan. Ha. So kalau masuk sekali dengan ini 1.9 kilo, 1.9 kilo lah. Kalau 1.9 kilo ni memang dah consider berat lah. Di perasan di tangan tu memang cun punya. Dan kita tengok panjang dia sikit lah. Panjang dia tanpa extend bud sampai termasuk dia punya inner 66 cm. Kalau sampai handguard sahaja dia 62 cm. So yang ni walaupun dia nampak macam ni ya, so anda boleh masukkan hop-up lah, hop-up yang sesuai. Dan memang consider cantik lah juga kalau macam ni, sebab dia ada extra kan. Kalau dia dalam sangat, anda tak boleh nak masukkan hop-up. So kita test FPS pula. Ini yang anda nantikan eh, Mr. Chrono. Okay, Mr. Chrono dah bangun. Okay, 6mm 0.2 gram. Itulah standard lah, standard kita punya testing. So kita mulakan dengan ini semi. So kalau anda nak tengok secara dekat, ha, ni SLR, ni besi ya. Ha, dari sini. Ini pun besi, besi, besi. Eh, ini besi ya, ini bukan. Ini besi, mag release besi, trigger besi, fire selector besi. Ini pun besi, dia punya sling point. Ini charging handle pun besi. Ha, sekali lagi, ini memang whole benda ni besi lah. Okay, last ini, ini dust cover besi, ini dia punya pun besi. Okay, jom kita mulakan ah. Alright, jom kita mula ah. Sekarang kosong ah. Dan 6mm 0.2 gram. Sekarang kita test semi. Kita tengok 225. Sekejap lah, sebelah sini lebih bagus. 207, 194, 194, 278, 218, 221, 223, 223, 216, 217, 219, 225, 214. Kita auto pula. Tengok dia rate of fire. Alright, so around dalam 14.5. So average dia 228, hampir 230 lah. So memang agak consistent lah, 21, 22, 23, 22, around 22 dengan 23 lah. Okay, ini dia rate of fire 14 dengan dia punya FPS 230 lah. So dia boleh lagi di upgrade kan. So jangan risau, memang kalau anda nak upgrade kan dia, time anda nak dapatkan model ni, panggillah seller tersebut, upgrade kan sekali dia punya spring lah kepada 1.2 ke 1.3 ke, sebab maybe dia punya sekarang original setup dia memang rasa spring dia tak adalah kuat sangat, tetapi memang consider okey lah, dapat 2223 kan. Ha, kalau tinggi-tinggi pun dia memang cloud. So kepada anda yang berminat untuk dapatkan model yang ini, anda search sahaja di Sophie ya. Anda search. So kepada anda, okay, yang nak model yang ni, pergilah Sophie. Anda search saja Jingji SLR V2 Limited Edition. Keluarlah benda ni. Keluarlah. Maybe color di sana dah bukan hitam macam ni lah, sebab you tahu lah peraturan Sophie memang tak bagi ya. Hitam-hitam dia delete. So walaupun anda nampak dia bukan hitam-hitam, tapi memang akan dapat sebiji macam ni. Maybe try, anda tanyalah semasa anda beli tu,
ataupun anda nak dapatkan benda ni, panggillah boss tu upgrade sekali spring supaya dapatlah certain ataupun dapatlah FPS yang anda minat lah. Katakan anda nak 27, 28, panggillah dia kau team. Masukkan spring ataupun you upgrade lah, bayar sikit untuk spring, suruh mereka tukar siap-siap. Saya rasa tak ada masalah bagi boss daripada boss besar dari Perak ni, memang dia tak ada masalah lah untuk tukar spring, upgrade semua tu. Ataupun mana-mana lagi anda nak dapatkan part daripada dia, macam nak dapatkan hop up ke ataupun apa, boleh lah, saya rasa dia memang ada. Okay, pop technical upgrade semua Sean memang tak ada lah. So kalau anda nak dapatkan upgrade technical semua, kena carilah di luar. Ada banyak technician, ada banyak boss juga yang buat. So anda tanya-tanyalah mereka ya. Okay, so kepada anda yang belum lagi subscribe kepada channel kami, sekaranglah masanya untuk anda subscribe. Perasaan di tangan memang tak lain bertabukan, memang menarik. Dengan memegang besi-besi macam ni ya. Cantik lah, naikkan yang ni. Dia full macam ni. Nampak tak? Fuyo. Hitam-hitam lagi, melek. Oh, banyak part besi. Alright, ini besi. Oh, ini memang boleh extendable lah. Okay, ini pun besi lah nampak. Alright, so tak nak bercerita panjang lagi. Kepada anda yang belum subscribe, sekaranglah masanya untuk anda tekan butang subscribe lah. Dan kepada bos-bos yang lain ataupun bos yang sama, kalau anda nak sponsor lagi model yang lain, saya dengan berbesar hatilah menerima, menyahut, akan menyahut lagi. Kalau ada bos yang lain review produk lain pun boleh dipertimbangkan. Try lah contact dengan Sean lah. So sekali lagi terima kasih kepada bos. Bukan saya sengaja sebab dapat barang sponsor saya bagi tahu benda ni elok ke apa, no. Saya memang dia bagus, saya cakap bagus, dia tak bagus saya bagi tahu tak bagus saja. So SLR semua, rasa yang pernah jumpa SLR ataupun pernah guna SLR memang dah tahulah SLR ni menarik lah. Cuma yang ni memang limited edition dan sudah di upgrade kan part-part besi, dapat handguard besi semua ni kan. So memang cantik lah, menarik. So nak dapatkan ni, search di Sofi ya. Jangan lupa Jingji, nama dia Jingji SLR V2 Limited Edition. Kalau anda tengok Sofi punya owner tu daripada Perak, itulah dia. Kalau dapat Sofi punya owner daripada yang lain, saya rasa itu bukan dia lah. Dan saya dengar kata limited edition yang ni cuma mereka saja yang ada lah setakat ini. So tak susah lah nak cari ya. Lain kali kalau bos-bos yang nak juga bagi tahu, nak juga Sean bagi tahu kedai Sofi mereka nama apa tu, boleh dipertimbangkan. Tapi mereka pun ada concern lah sebab takut kalau dah bagi tahu terang-terang kan, ada pula pihak-pihak, sesetengah pihak ni dia buat sesuatu yang tak bagus untuk mereka ataupun you faham-faham lah apa yang saya maksudkan lah. So mereka seeloknya jangan buka nama lah. Tapi saya dah bagi tips tu memang dah cukup terang lah. Okay, alright, saya rasa sampai di sini saja dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Sean akan membawakan lebih banyak mode menarik ya. Dan kalau ada bos-bos besar, siapa-siapalah yang ada mode ataupun produk yang lain yang juga menarik, dipersilakan. Sean akan menyahut ya, menyahut cabaran ataupun menyahut permintaan lah daripada anda semua. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.